Assalamualaikum semua. Okey, jumpa lagi kita hari ini untuk video perkongsian 1 minit saya tentang pelaburan hartanah. Okey, semalam saya dah cerita tentang kemampuan versus dengan kelayakan. Maknanya tak semestinya awak layak mendapat pinjaman, awak mampu untuk membayar balik pinjaman tu. Okey. Hari ini pula saya nak sambung, iaitu sebelum kita buat pinjaman tu, kita perlu sediakan beberapa dokumen yang diperlukan lah. Tetapi sebelum kita sediakan dokumen tu, kita kena pastikan bahawa kita punya sikris dan sitos kita okey. Hari ni saya cerita pasal sikris dululah. Sikris ni sebenarnya sistem maklumat rujukan kredit berpusat yang mana pihak Bank Negara Malaysia ada satu senarai, bukan senarai hitam tapi dia adalah ringkasan kepada status kewangan individu. Maksudnya setiap, maksudnya kita punya sikap, sikap peminjam tu terhadap pinjaman yang dibuat. Maksudnya kat situ dia akan senarai berapa banyak pinjaman yang kita buat daripada beberapa agensi kewangan ataupun syarikat kewangan. So kita pinjam apa dan macam mana kita bayar balik pinjaman tu, benda tu dia tengok. So bila dia tengok benda tu, dia tahu kita ni jenis peminjam yang macam mana. Peminjam yang liat nak bayar ke, peminjam yang bayar on time ke, atau peminjam yang tahu pinjam tak tahu bayar. Okay, itu yang dia orang tengok first. Okey, kemudian dia akan tengok juga sitos. Yang untuk sitos saya akan kita akan bincang untuk besok pula lah. Okey, bye. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum.